lanjutkan. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, siapa ini ya, nih? Masih dipimpin oleh Desta dan Sofi. Mari Sophie. Pak, meminta support dulu. Oh iya, support lagi. Silakan. Support lagi katanya. Bareng sama Kak Desta. Ayo bareng, kalau kita ya ya ya. Iya, iya. Iya, boleh ya. Okay. Ah, gimana? Sambungin ya. Iya, iya. Ya. Aku Desta. Gitu banget, gak ada yang lain. Kamu. Kok gak ada yang lain? Nama kamu? Aku Sofi oh, gitu ya. Aku Sofi gitu. Aku Desta. Aku Sofi. Aku Lodong. Masa ikut-ikutan ini? Kalau bikin drop udah gak jadi deh. Emang, kita lanjutkan. Emang itu tujuan saya. Bikin drop. Baik. Kita gak ada ya. Jangan kekanak-kanakan. Oh, keliran ya. Ada dewasa juga. Sok banget. Baik. Kita sekarang berikan kata misteri. Ya. Ada 9 huruf kita acak. Silakan. 9 huruf kita acak. Ini tentang musik. Pertanyaannya. Band terkenal di Indonesia. Alternatif. Band terkenal di Indonesia. Aduh. Band terkenal di Indonesia. Banyak ini. Bisa disusun. Naik nice, biasa. Aduh, tuh ada. Franda. Apa? Ini jawabannya benar apa enggak sih, Pak? Ya, iya, iya. Wah, saya jawabnya benar. Gimana dong? Namanya ya, benar, enggak ada. Benar, enggak ada. Kotaknya enggak cukup. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Ya. Ya, Riff. 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 Karena pasti salah. Besok gua cabutin kameranya. Band di Indonesia. Iya. Jangan bikin seneng gitu loh. Band terkenal. Desta dan Sofi. Indonesia. Aduh. Desta pura-pura mikir. Oh, apa dia lagi cari jawaban ke seluruh penonton? Saya mendengarkan penonton dan semuanya di sini. Saya punya jawaban sendiri, Pak. Apa itu? Tenar. Nyontek. Nyontek. Kayak gitu dong. Jangan provokasi dong, Pak. Sudah, kembali ke tempat masing-masing, ya. Kita buka, apakah tenar? Kasih. Dapat bagian nanti ya, tenang. Bagi rata. Desta ini sering menang dengan bantuan orang ya. Jarang ya dengan pikiran sendiri ya. Ya orang yang jiwa sosialnya tinggi. Kita saya berbagi Pak, sharing. Ya. Itu loh dia. Apalagi enggak, kita emang mau menang kok. Saya terakhir main ginian, menangnya dapet itu. Handphone tanpa layar, kipet semua. Gimana mainnya? Lagian masih inget aja deh. Mau tenar ke? Wah ini nih. Mau enggak tenar ke? Intinya, happy aja. Baik, masih kita lanjut ya? Atau kita? Oh kita coba... beri info dulu ya ini bagi ya, pemirsa di rumah ini ada info ini kuis interaktif buat penonton di rumah. Yep. Silakan Anda bisa menghubungi nomor di bawah ini. Nah, bagi Anda penelpon nanti akan ada hadiah smartphone Android dari ini Sao. Ini kita lanjutkan lagi gak nih? Pak, kita lanjutkan. Pak, ya, Dek. Kalau main kuis nilainya kosong tuh perasaannya gimana ya, Pak? Biasa aja. Mungkin penggambarannya yang lebih tepat. Iya, Cak. Kalau lawannya sudah 200 masih kosong itu lebih ke hina. Terpukul ya, Cak ya. Kita sih mau skornya 200, ya? Mau skornya 0, ya nggak 0 juga sih. Kita lihat ada berapa kotak? Ada 8 kotak untuk ini dia. Ini udah mendekati nih. Di ada clue-nya? Di akhir bulan puasa. Takbiran. Soalnya apa? Di akhir bulan puasa. Oh, gitu. Di akhir bulan puasa. Di akhir bulan puasa. Saya kaget loh teriak-teriak. Tuh, ada clue-nya tuh. Ding. Kayak takbiran normal banget. Di akhir bulan. Oh sahur, udah terakhir sahur lagi. Masih sahur. Besok udah gak puasa. Ayo. Terakhir ini. Di akhir puasa kan besok udah gak puasa lagi. Masa sahur. Oh, takbiran. Akhir.
Masa nggak pada tahu sih mikir, ini mikir tapi matanya jelalatan. Iya. Jadi ternyata Desta kalau pakai wig itu matanya buat ngelirik-lirik biar nggak kelihatan. Lihatin jawaban. Silakan tim A atau tim B, Sophie atau di akhir bulan puasa. Ya di akhir puasa itu apa? Di akhir bulan puasa. Kelunya ini, kelunya. Aduh. Hari ke. Main-main. Tiga. Kalau tidak bisa kita anggap tidak terjawab. Tiga. Dua. Satu. Lima. Hari raya. Hari raya. Apakah di akhir puasa itu hari raya? Puasa pas. Ya kan, udah jawab bener tuh. Harusnya kan bener. Harusnya kalau akal sehat bener. Oh. Sebelum hari raya ada apa? Ada nih, ada yang ketinggalan dikit. Ya puasa. Hari. Ah, iya. Ya cacat, saya tahan aja biar tim B menjawab dulu. Orang tadi dikasih tanda. Apa yang mukulin kasur? Kasur gini loh. Ya kan kalau dijemur di pagar kan begini. Sofi dan Desta. Yang apa yang mukulinnya tangan dua kan tangan satu? Aduh. Ini kalau dia enggak ada ini. Tiga. Dia enggak jawab apa-apa. Dua. Nih. Jawabannya? Apa? Jawabannya? Salaman. Salaman. Salam duaan. Salam duaan. Di akhir bulan puasa, apakah salaman? Salam duaan. Salaman di awal puasa juga enggak apa-apa. Di akhir bulan puasa, jawabannya adalah di akhir puasa, ya urut. Di akhir bulan puasa, Tanja kasih tahu tadi klunya. Apa? Tangannya gimana? Nah, huruf pertama itu apa? A. Nah, dikasih klu nggak mau. Kan dua berarti B dong. Enggak ya, A diulang-ulang terus. Kalau E ntar jadi puisi. Oh, iya. Aduh dikasih clue gak diperhatiin. Hari raya. Gua jenggut nih. Sampai ke belakang. Sopi, protes dong. Aku pengen pakai ginian, iniin gitu. Boleh. Eh, pakai ginian diiniin. Apa tuh? Berarti kalau pakai gitu, digituin. Apa sih? Giniin sama gituin beda. Iya. Ya huruf A. Apa jawaban? Ya huruf A. Gak akal sehat. Kuisnya absurd, kuisnya absurd. Kalau di akhir puasa nih. Apa? Ya huruf A bener. Bener kan? Iya. Eh di akhir puasa huruf A bener gak? Betul. Di akhir puasa hari raya bener gak? Betul. Iya. Kita lanjutkan. Siapa tahu? Siapa tahu ada yang mengejutkan. Ada keajaiban untuk tim A ya. Ada berapa kotak? Ada 7 kotak. Perhatikan. Kenapa? Masuk. Pertanyaannya, nih saat syukuran. Syukuran. Ya, syukuran. Biasanya kita sedia. Tumpeng. Biasa syukuran, kita sedia. Lupa mikir bener aja, jam segini. Siap, pin, makan. Sediain, makan. In, makan. Masuk. Apakah ini? Ini quiz buat ngejatohin saya doang. Masuk ke garasi. Makan sama minum jauh. Intinya sama, Pak. Gak bisa. Tuh. Iya. Yeah. Ini apa?
Dia lupa. Yang pecah. Udah. Belum makan, udah minum. Cukup tahu lah. Manusia bisa hilang, bro. Ada salah di sana. Halo. Desa kumisnya habis lama-lama. Saking emosinya. Ada jawaban dianulir. Diganti gimana sih? Diganti apa yang bener? Lu jawab apa juga bener pasti. Enggak gitu. Susan lo kalau begitu caranya lo, bro. By the way, nih pak, kalau memang sediain makan, minum, pasti dua jawaban sama. Karena itu sama nilainya. Anda siapa sih? Kurangin selatan, provokator. Ini bisa tiba-tiba berubah jadi makan ya? Nilai berapa? 300. Ini karena ada kesalahan, ini saya tim A saya hukum. Loh? Saya kasih 100. Yang salah dari ini. Iya, Anda kan enggak dikurangi. Tetap dapat nilai, ini ditambahin biar imbang. Provokatif lagi. Karena ada kesalahan tekno tadi. Teknis. Teknologi maksudnya. Iya. Yaudah kita lanjutkan lagi ya. Soal selanjutnya. Dan kalau gini kan nih mbak, ini instruksi dari bulan tadi, tolong yang B ditambahin, yang A ditambahin sekalian biar imbang. Peraturan dari mana sih? Dari bulan. Dadakan. Ya. Sambil tidur tuh kayaknya dia ngetik. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Ya, saya sendiri sih gak perlu ketawa. Gini aja, bagaimana kalau kita buka jawabannya dulu biar gak keliru? Iya. Kita tak perlu jawabannya dulu. Enak ya. Kita bikin soalnya. Nih, uang yang beredar di Indonesia. Rupiah. Ini harus asli. Rupiah. Uang ya. Di Indonesia. Banyak. 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 Apakah itu jawabannya? Lu jawab apa? Ditulis ya? Ditulis ya? Benar. Ini prasangka buruk gak baik bulan puasa kayak begitu. Saya ulangi ya, uang yang beredar di Indonesia. Kertas. Kan ada koin juga. Ini takutnya biar gak dikira macam-macam malah disalah-salahin gara-gara lu ngomong nih. Ini kuis curang ya tadi. Gak ada yang curang, tadi kesalahan tekno aja. Oke. Kalau bisa ditekan lagi. Hemat listrik. Duit itu nggak boleh dimain-main, apalagi Indonesia. Rupiah. Rupiah. Apakah itu jawabannya? Kita lihat. Bagaimana, Ginjan? Iyalah, udah saya terima aja. Duit gak boleh dimain-mainin. Sorry, gue pindah aja deh. Duit gak boleh dimain-mainin, Cak. Bener. Saya coba peruntungan di sini, Pak. Saya coba peruntungan di sini, kali-kali. Saya mau dikasih mana aja, saya mau kok, Pak. Ingat, waktu kita ijab kabul, susah senang bersama. Ini susah terus. Aku susah mulu, iya gak ada senengnya gimana. Baik, kita lanjutkan ya. Uang yang beredar di Indonesia rupiah. Iya, rupiah. Hari ini Desta pinter banget ya. Belajar 27 hari masa gak pinter-pinter. Kita lihat. Masa nilainya dikasih Pak, yang gak mungkin lah. Sekali-sekali mikir ya. Ayo kita buka. Ke tanggung berikutnya. Cepet dikasih lagi, aduh. Slow aja ya. Slow aja. Wah, ternyata bisa lah dibaca. Waduh, ini traktor ya. Wah. Tuh kan, gue mau pindah di dinner lagi. Enggak, gue bertiga aja, gue sendiri juga apa-apa. Ini rekor skor tertinggi nih, Cak, selama tetes. Kita bacain, tim A 100. Sebentar. Ya? Anda 400, ini 100. Iya. Ayo juga dibacain. Ya, itu dia dibacain. Saya bacain ya, Cak. Tim A memperoleh 100 dan tim B dengan skor 400. Ya.
Pemenangnya tim B. Mas 24 karat 24. Lagi. Aduh, berat tuh mas itu. Berat ya? Bisa oh, bilang. Berat. Tapi kalau Nabila jagoan juga, cewek jagoan jadi ayo. Kuat. Silakan Nesta dan Sofi ya. Dapatkan emas 24 karat. Iya. Ini warnanya kan emas. Ya. Ini kalau dihitung karatnya ada 24 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Wah, pas banget 24. Nunggu seminggu lagi 30 tuh karatnya. Iya. Bisa lebih dari Mas Mulia ya. Ini ada buktinya loh tadi. Iya. Ada yang nanti kasih sal kulit tuh, sal kulit. Nih, ada buktinya nih. Tadi kan ada nah jelas. Nih. Mana, Cak? Mana? Lihat di zoom dulu tuh. Nah. Itu dia. Oh. Baik. Kalinya dapat 400 poin, dapatnya emas 24 karat. Selamat. Krista dan Sofi sudah memenangkan. Betul. Ini tidak ada sesuatu yang lain untuk Sofi? Tidak ada dia untuk Sofi. Biasanya dikasih nih. Sofi bisa ke depan sini, Desta bisa ke depan sini, Vincent bisa ke depan sini, Prada bisa ke depan sini. Iya. Saya mau ke belakang ya. Ada dia untuk Sofi. Oh. 500.000 rupiah dari ini jauh. Nah, siapakah besok penonton yang akan beruntung seperti Sofi? Silakan Anda mendaftarkan diri Anda untuk ikut TTS dan akan ada surprise dan keseruan nanti di sini. Makanya jangan kemana-mana. Di sini aja.